Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah didampingi Bupati Aceh Tengah Insinyur Haji Nasaruddin bersama rombongan menghadiri pagelaran seni di Dongjalu yang digelar di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa 17 Mei 2016 malam. Saya merasa cukup senang, cukup bangga mendapatkan sambutan yang demikian hebat, demikian meriah. Saya tidak bisa membalas ini. Hanya ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gubernur Jaini yang baru pertama kali menyaksikan pagelaran di Dongjalu tiba-tiba bangun dari tempat duduknya dan naik ke panggung untuk ikut bergabung bersama grup Pandangan Masa dan juga Bayaku yang sedang memainkan di Dongjalu. Zaini Abdullah pun ikut berdidong jalu didampingi Bupati Aceh Tengah Insinyur Haji Nasaruddin. Zaini Abdullah juga mengakui dataran Tanah Tinggi Gayo memang dikenal sebagai lumbung seni di Aceh. Daerah tersebut, kata Zaini, telah banyak melahirkan seniman-seniman yang membawa nama harum Aceh sampai ke mancanegara dengan pertunjukan-pertunjukan seni tradisinya.